Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke Musalla At-Talibin SK Mak Lagam. Saya Cikgu Siti Mariam binti Mak Zain, Guru Besar SK Mak Lagam. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita berkesempatan dalam sesi pembentangan untuk anugerah Imarah Surau Sekolah-Sekolah. Saya telah dilantik sebagai Guru Besar di SK Cheneh Baru pada tahun 2014. Manakala pada tahun 2018, saya telah ditukarkan ke SK Bandar Baharu. Dan seterusnya pada tahun 2020, saya telah ditukarkan ke SK Mak Lagam. Melalui pemerhatian dan pemantauan yang telah dijalankan semasa kedatangan saya ke sini, saya mendapati bahawa surau SK Mak Lagam masih kurang kondusif. Dan seterusnya, saya mengambil langkah untuk menaik taraf surau bagi keselesaan semua murid. Dan Panitia Agama Islam, dengan kerjasama Panitia Agama Islam dan seluruh ahlinya, sanggup memikul komitmen untuk anugerah ini. SK Mak Lagam terletak di kawasan perkampungan Mak Lagam di pinggir Bandar Cukai dengan keluasan 14,004 meter persegi. Ia merupakan sekolah luar bandar dan terletak di kawasan yang sedang membangun dengan perumahan-perumahan baru, dan ini menjadikan sekolah ini sebagai sebuah sekolah yang agak padat dengan murid. SK Mak Lagam mula dibuka pada tahun 1 Januari dengan dua sesi persekolahan, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Enrolment murid SK Mak Lagam pada tahun 2021 adalah seramai 1,074 orang termasuk murid prasekolah. 100% murid di sini adalah beragama Islam dan 70% berlatar belakangkan keluarga B40. Enrolment guru dan kakitangan SK Mak Lagam adalah seramai 67 orang, 20 orang lelaki dan 47 orang guru perempuan. Manakala bilangan kakitangan sokongan, pekerja kebersihan dan pengawal keselamatan pula adalah masing-masing 3 orang. Semua warga SK Mak Lagam adalah beragama Islam. Barisan pentadbir SK Mak Lagam pada tahun 2021 yang diterajui oleh saya bermula pada tahun 2020, dibantu oleh 2 orang guru penolong kanan lelaki dan 2 orang guru penolong kanan perempuan yang menjadi tulang belakang kepada sekolah. Pada 30 Ogos 2020, Musalla At-Talibin telah dirasmikan oleh Ustaz Nik Muhammad Nazri bin Nik Malik, pegawai khas Al-Ehwal Agama Pejabat Menteri Besar Terengganu. Musalla At-Talibin terletak di tingkat 1 bersebelahan dengan pejabat sekolah. Dengan keluasan saiz lebih kurang 2 buah kelas, musalla ini boleh memuatkan lebih kurang 120 orang jemaah pada waktu biasa, dan pada ketika pandemik, musalla hanya boleh menampung lebih kurang 40 orang murid sahaja mengikut SOP yang telah ditetapkan. Musalla ini mempunyai 2 bilik wuduk, iaitu 1 bilik wuduk lelaki dan 1 bilik wuduk perempuan, serta 1 tempat wuduk terbuka di tingkat bawah. Selain kemudahan tempat wuduk, musalla juga dilengkapi dengan 2 tandas lelaki dan perempuan. Untuk menjadikan Musalla At-Talibin sebagai sebuah musalla yang berperanan sebagai pusat ilmu yang bukan sahaja berfokuskan kepada ibadah semata-mata, kami berpaksikan pada hala tuju yang telah digarapkan dalam visi, misi dan moto musalla sekolah. Dengan visi, menjadikan Musalla At-Talibin sebagai pusat ilmu untuk membina modal insan. Fokus utama kami adalah menjadikan musalla sebagai sebuah pusat penyebaran dan perkembangan ilmu, bukan sahaja dalam bidang ibadah, malah menjadikan peranan musalla lebih luas untuk manfaat warga sekolah, terutamanya dalam bidang sains yang merupakan sebahagian ilmu dalam Islam. Seiring dengan langkah KPM dalam melahirkan model insan yang menguasai bidang STEM untuk mendepani cabaran industri 4.0. Dengan visi ini, kami melaksanakan misi musalla, iaitu merealisasikan fungsi surau sekolah sebagai pelengkap pembelajaran memupuk model insan menuju keredaan ilahi, di mana kami menjadikan musalla sebagai satu platform kepada warga sekolah, khususnya murid-murid, mencambahkan idea-idea serta ilmu bagi membentuk peribadi murid yang bukan sahaja berilmu, malah berakhlak mulia. Bersesuaian dengan moto Musalla At-Talibin, iaitu melahirkan insan bertakwa,
Kami berharap musola ini menjadi pusat mendidik dan mentarbiah dengan melahirkan generasi murid-murid yang dapat mengamalkan Islam dalam segala ilmu yang dipelajari, terutamanya dalam bidang STEM. Jadi, dalam merealisasikan hala tuju kami ini, pihak sekolah dan musola telah mengambil inisiatif dengan mengadakan projek menaik taraf musola At-Talibin sempena dengan anugerah Imarah Surau 2021. Untuk merealisasikan hala tuju kami ini, barisan jawatankuasa induk dilantik dengan diketuai oleh YDP PIBG Puan Mazitah binti Abdullah yang mewakili pihak ibu bapa dan dibantu oleh pihak pentadbiran sekolah bertindak sebagai tulang belakang kepada segala perancangan dan pelaksanaan program menaik taraf dan pengimarahan musalla At-Talibin. Dalam melaksanakan hala tuju musalla, pihak guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab memainkan peranan penting menjadi penggerak dan pelaksana kepada program ini untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif. Guru-guru pendidikan Islam dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan akan mengetuai setiap tugasan dengan dibantu oleh guru-guru subjek lain. Projek menaik taraf musola At-Talibin tercetus apabila melihat keadaan musola yang agak buruk dan kurang memuaskan. Untuk melaksanakan projek naik taraf ini, kami bahagikan kepada tiga fasa, yang mana fasa 1 telah bermula pada akhir tahun 2019 lagi, fasa 2 pada tahun 2020 dan fasa 3 pada tahun 2021. Dengan slogan projek, langkah bermula, perubahan tercipta. Maka kami, pihak musola, mengambil inisiatif memulakan langkah ini. Pada fasa 1, kami memfokuskan kepada ruang asas musola sahaja, iaitu ruang solat, bilik wuduk dan tandas. Gambar dalam slide ini merupakan ruang asal musola kami di mana pada ketika ini tiada kelengkapan yang selesa bagi murid-murid. Inisiatif diambil dengan menghasilkan mural dinding dalam musola dengan bantuan kepakaran Cikgu Seni Cikgu Johan dalam menghasilkan suasana yang lebih cantik dan ceria. Kerja-kerja keceriaan ini bukan sahaja dilakukan oleh guru-guru sekolah, malah mendapat bantuan dan kerjasama dari semua warga sekolah dalam menyumbangkan kepakaran masing-masing. Dan ini adalah hasil setelah kerja-kerja keceriaan dilakukan. Bukan sahaja keceriaan ditambah, malah kelengkapan musola seperti PA system, rak Al-Quran, TV turut ditambah bagi menjadikan musola sebagai pusat ilmu yang boleh digunakan oleh semua warga sekolah. Bilik wuduk yang terletak bersebelahan musola turut dinaik taraf. Jika kita lihat dalam gambar ini, keadaan bilik wuduk yang agak uzur dan suram. Dengan sentuhan mural yang bertemakan lautan dan kolam ini, ia telah menukarkan suasana suram tadi kepada keadaan yang lebih ceria dan menarik untuk murid-murid menggunakan bilik wuduk. Satu lagi tempat yang menjadi keperluan asas murid dan guru adalah tandas. Selain tandas murid, tandas guru dan kaki tangan yang terletak bersebelahan dengan musola juga turut dinaik taraf bagi memberi keselesaan. Dengan kerjasama semua warga sekolah, suasana tandas telah bertukar menjadi lebih kemas, ceria dan cantik. Pada tahun 2020, kami bergerak ke fasa 2 di mana pada fasa ini kami telah mengumpulkan dana secara besar-besaran bagi menaik taraf kawasan sekitar musola. Dengan dimulai pada landscape utama sekolah dan beberapa kawasan sekitarnya seperti laluan utama murid ke kelas. Projek menaik taraf terhenti seketika pada PKP 1.0 dan bersambung semula setelah sesi persekolahan diteruskan pada Ogos 2020. Dan ini adalah hasil kerja keras warga sekolah menaik taraf kawasan sekitar musola. Dengan gabungan kepakaran setiap guru, maka terhasillah sebuah landscape yang menjadi titik tumpuan apabila masuk ke kawasan sekolah. Pada tahun 2021, projek menaik taraf memasuki fasa ketiga, di mana pada awal tahun 2021, pihak PPD Kemaman telah mencadangkan kepada pihak sekolah untuk menyertai anugerah Imarah Surau Sekolah. Untuk menyahut cabaran ini, beberapa projek menaik taraf telah diluaskan ke kawasan-kawasan yang difokuskan untuk dijadikan kawasan inovasi fizikal. Dan dalam masa yang sama juga, beberapa inovasi program turut berjalan. Pada September 2021, maka siaplah sepenuhnya kerja-kerja naik taraf kawasan sekolah di bawah projek menaik taraf musola At-Talibin. Rancangan musola 3 tahun ke hadapan.
Memandangkan penggunaan musola semakin meluas dan musola telah menjadi tempat mesra pengguna, pihak musola merancang menukarkan status musola kepada surau. Permohonan untuk pembinaan surau baru telah pun dihantar kepada Majlis Agama. Perkara pertama yang perlu diperhatikan dalam pembinaan surau adalah ruang solat yang luas serta lokasi yang sesuai dengan bilangan murid yang ramai. Menaik taraf liputan internet di kawasan musola bagi memberi kemudahan kepada jemaah musola. Menambah baikkan kemudahan OKU seperti tempat wuduk dan juga lokasi musola yang lebih mesra OKU. Bagi pengisian pengimarahan musola atau libin, terdapat 12 aktiviti yang dijalankan secara bersemuka dan atas talian. Antaranya adalah aktiviti solat fardu berjamaah bagi murid-murid sesi petang dan juga solat berjamaah bagi guru-guru, aktiviti tazkirah, gotong royong serta aktiviti sambutan Isra Mi'raj, penerbitan risalah dan juga Iya Ramadan. Beberapa aktiviti turut dijalankan secara atas talian berikutan faktor PKP 3.0, antaranya adalah sambutan awal Muharram, Maulidur Rasul, Nuzul Al-Quran, bacaan Yasin, majlis khatam Al-Quran dan juga tadarus Al-Quran. Dalam memartabatkan lagi musalla atau libin sebagai pusat penyebaran ilmu, kami mengambil inisiatif dengan menjalankan beberapa inovasi bukan sahaja pada fizikal musalla, malah pada aktiviti pengimarahan. Bersesuaian dengan keadaan semasa, kami bukan sahaja menjalankan inovasi program secara bersemuka, malah inovasi atas talian turut dijalankan. Kami memfokuskan 8 inovasi program musalla di mana 4 dijalankan secara bersemuka. Antaranya program Bumi Hijau Mat Lagak, program Troli Amal, program X Factor dan program Radio Sautu Toribin. Manakala 4 lagi dijalankan secara atas talian iaitu program Smart Hadis, program Jiwa Jawi, program My School Fun Time dan program OSC Musalla. Bersesuaian dengan tuntutan Islam dalam menjaga dan memulihara alam sekitar, pihak Musalla mengambil inisiatif dengan mengadakan program Bumi Hijau Mat Lagak. Program Bumi Hijau Mat Lagak merupakan program pemeliharaan alam sekitar melalui kempen pengumpulan pokok-pokok untuk ditanam dan diletakkan di kawasan sekitar sekolah. Program ini dilaksanakan dengan mengadakan kempen Satu Pokok Satu Keluarga dan juga kempen Satu Pokok Satu Guru. Program ini telah mendapat kerjasama dan maklum balas yang positif dari pihak ibu bapa. Jika kita lihat dalam slide ini, ibu bapa amat bersemangat dalam memberikan kerjasama dan membantu pihak musola menjayakan kempen ini. Daripada program yang dijalankan ini, murid-murid dapat mengenal jenis-jenis pokok dan kepentingan pokok kepada alam sekitar. Program inovasi kedua kami adalah program Troli Amal. Memandangkan 70% murid-murid di sekolah ini berlatar belakangkan keluarga B40, maka pihak musola mengambil inisiatif dengan meringankan beban murid-murid dalam membeli peralatan persekolahan. Konsep program Troli Amal ini adalah derma bagi yang mampu, ambil bagi yang perlu. Murid-murid, guru atau mana-mana warga sekolah yang berkemampuan boleh meletakkan alat tulis yang ingin didermakan di sini dan yang tidak berkemampuan boleh mengambil alatan tersebut mengikut keperluan masing-masing. Objektif utama program ini adalah untuk melatih sikap suka bersedekah di kalangan murid-murid dan di samping itu juga ia dapat melatih sikap tanggungjawab murid-murid dalam menjaga harta awam. Sepanjang 3 bulan program Troli Amal ini berjalan, sebanyak 560 buah buku dan alat tulis diterima untuk didermakan dalam program ini dan 336 alatan telah diambil oleh murid-murid untuk digunakan. Aduan tentang ketiadaan peralatan dan buku tulis juga semakin berkurangan di kalangan murid. Seterusnya, kita ke program Inovasi X Factor. Program ini merupakan satu program pencarian bakat sekolah bukan sahaja dalam bidang agama, malah ia berfokuskan kepada semua bidang. Program ini telah bermula sejak tahun 2020 lagi di mana ia telah tercetus apabila sekolah sudah lama tidak mencapai kejayaan sejak tahun 2018. Dalam program ini, semua murid diberi peluang untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam apa jua bidang yang ingin ditunjukkan oleh murid-murid.
Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan murid-murid yang berani dan yakin diri. Murid-murid yang terpilih akan menjalani latihan berterusan sepanjang masa dan bukan sahaja pada waktu pertandingan sahaja. Untuk memantapkan lagi bakat murid, latihan turut dijalankan secara atas talian. Hasil dari latihan dalam program X Factor ini, pada tahun 2020, sekolah telah berjaya melonjakkan semula nama dalam beberapa pertandingan di bawah bimbingan guru pendidikan Islam. Antaranya pertandingan video teaser trailer sempena Pesta Buku Perpustakaan Awam Terengganu telah mendapat hadiah sagu hati 5 video terbaik, naik johan peringkat negeri video pendek PPDA dan juga menjadi salah satu pasukan dikir barat dalam himpunan pendikir muda The World Book of Record. Kejayaan terus dicipta pada tahun 2021 di mana pihak sekolah telah berjaya meraih johan E Taranum kategori kurang upaya peringkat negeri dan naik johan nyanyian solo pertandingan Adeni. Manakala di peringkat daerah, kejayaan dicapai dalam acara E Kalam Arabi dan Hafazan sebagai naik johan dan johan bagi nyanyian solo. Pihak Musolla juga turut memperkenalkan program radio Sautu Talibin di mana program ini adalah untuk memperkenalkan hadis dan menanam rasa cintakan hadis di kalangan murid-murid sekolah rendah. Dalam program ini, murid-murid akan diperdengarkan dengan bacaan hadis berkaitan nasihat dan peringatan kepada murid pada setiap pagi. Impak dari program ini dapat dilihat apabila ia berjaya menghasilkan bakat baru murid untuk petah berbicara dengan yakin. Buktinya, penyertaan kali pertama bagi juruhebah radio Musolla At-Talibin dalam pertandingan sajak bahasa Melayu peringkat daerah telah mendapat tempat yang kelima. Seterusnya, program inovasi atas talian iaitu Smart Hadis. Program ini merupakan kesinambungan daripada program radio Sautu Talibin yang tidak dapat dijalankan semasa murid menjalani PDPR di rumah. Jadi, pihak Musolla mengambil langkah dengan menyediakan bahan bacaan berdasarkan hadis yang diolah melalui sumber My Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan menjadikan bahan bacaan lebih menarik dan sesuai dengan peringkat sekolah. Maka terhasillah Smart Hadis Flipbook yang merupakan platform Anyflip yang disebarkan kepada semua murid. Hasil daripada program ini, pihak Musolla mendapat maklum balas yang positif bukan sahaja dari murid-murid, malah ibu bapa turut menyokong usaha Musolla ini. Program inovasi seterusnya adalah program saluran My School Fun Time. Ia merupakan sebuah program saluran pembelajaran di YouTube yang berfokuskan kepada bahan pembelajaran dan juga co-curriculum. Ia baru sahaja bermula pada Jun 2021. Objektif utama saluran ini adalah untuk menyediakan bahan pembelajaran yang lebih menarik kepada murid-murid SK Mak Lagam. Memandangkan dari soal selidik yang dibuat kepada ibu bapa tahun 1, 70% ibu bapa ingin pembelajaran dibuat melalui saluran YouTube. Jadi, pihak Musolla mengambil inisiatif dengan menyediakan bahan pembelajaran untuk murid-murid yang hanya memfokuskan bahasa Arab tahun 1 dan bahan co-curriculum sahaja. Keistimewaan saluran ini berbanding saluran-saluran pembelajaran yang lain adalah pada penggunaan animasi kartun yang berlainan pada setiap minggu, di mana hasil dari soal selidik kepada murid-murid, mereka tertarik untuk menonton kerana tertunggu-tunggu video animasi pada minggu seterusnya. Impak dari program ini dapat dilihat apabila ia berjaya mengumpul subscriber seramai 1.3 ribu orang dalam masa 3 bulan setengah sahaja dan tontonan tertinggi 26,000 tanpa sebarang promosi pada awal penubuhan saluran ini. Memang berfokuskan kepada murid SK Mak Lagam sahaja. Namun tanpa dirancang, ia telah menjadi saluran pilihan bagi guru-guru lain untuk digunakan dalam PDPR. Dan ini adalah maklum balas yang kami terima di saluran My School Fun Time, yang di mana maklum balas ini bukan sahaja diterima dari pihak murid-murid dan ibu bapa SK Mak Lagam, malah ia turut mendapat maklum balas positif dari murid dan guru seluruh Malaysia. Program inovasi seterusnya adalah program Jiwa Jawi. Program ini adalah satu program yang dijalankan atas talian menggunakan platform TikTok dan Facebook. Memandangkan program ini adalah berfokuskan kepada murid, platform TikTok dan Facebook dipilih kerana platform ini amat digemari oleh golongan remaja pada masa kini.
Selain itu, program Jiwa Jawi ini juga secara tidak langsung dapat memberi pengisian yang lebih bermanfaat kepada murid-murid di media sosial. Daripada program ini, kita dapat lihat impak capaian penonton bagi setiap post atau hantaran yang dibuat. Perubahan medium pendidikan selaras dengan pembangunan teknologi semasa adalah perlu bagi menarik minat generasi muda untuk mendalami ilmu pengetahuan. Jika dilihat di sini, antara komen-komen yang diperolehi dari murid-murid dan ibu bapa di Facebook dan TikTok Jawi menunjukkan impak yang sangat positif. Penglibatan murid-murid dalam memberikan maklum balas dalam aktiviti di media sosial ini menunjukkan murid-murid berminat dengan program ini. Program terakhir kami adalah program OSC Musolla yang merupakan singkatan kepada One Stop Center Musolla, di mana program ini merupakan pusat sehenti kepada musolla atau libin. Program ini menggunakan platform Google Site sebagai perantaraan murid serta ibu bapa. Fokus utama OSC Musolla adalah sebagai pusat pembelajaran murid bersesuaian dengan keadaan semasa, di samping murid-murid juga dapat mengakses maklumat aktiviti musolla. Jika dilihat di sini, setiap murid boleh mengakses maklumat PDPR masing-masing seperti buku teks, tugasan dan jadual waktu hanya dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, maklumat musolla juga dapat diakses oleh murid dan ibu bapa bagi mengetahui perkembangan terkini aktiviti musolla. Hasil daripada program ini dapat dilihat apabila ada di antara murid-murid masih menghantar tugasan PDPR walaupun kelas telah lama berjalan. Musolla juga membuat beberapa inovasi fizikal dalam memenuhi hala tuju musolla kami sebagai pusat perkembangan ilmu. Ada 7 inovasi yang dilakukan oleh kami seperti terpapar di dalam slide. Setiap tempat ini ada keistimewaannya. Inovasi fizikal yang pertama adalah laluan Al-As. Laluan ini merupakan laluan utama murid menuju ke kelas masing-masing. Laluan ini berkonsepkan astronomi dan Islam, di mana sebelah kiri dinding terdapat mural sistem peredaran planet dan pada sebelah kanan pula dihiasi dengan mural tokoh-tokoh astronomi Islam. Apa yang membezakan laluan ini dengan laluan di tempat lain adalah laluan ini dilengkapi dengan sistem audio yang menjelaskan tentang sumbangan tokoh-tokoh astronomi Islam. Dan ini adalah hasil setelah laluan ini dinaik taraf oleh pihak musolla. Inovasi fizikal kedua kami adalah laluan Al-Huda, di mana laluan ini adalah menjadi kawasan utama murid-murid menunggu bas dan ibu bapa selepas waktu persekolahan. Memandangkan laluan ini adalah kawasan utama yang dapat dilihat oleh murid, ibu bapa, pengusaha bas, maka pihak musolla memilih untuk menjadikan laluan ini laluan yang dapat memberi peringatan dan nasihat kepada semua dengan meletakkan maklumat dan pameran diorama tentang ibadah seharian seorang Muslim. Selain itu, diselitkan juga QR code bagi memberikan pemahaman yang lebih jelas melalui video. Dapat dilihat di sini bagaimana keadaan laluan sebelum dinaik taraf dan selepas dinaik taraf. Inovasi ketiga kami adalah laluan Al-Irsyad yang berkonsepkan laluan permainan. Laluan ini diilhamkan daripada Happy School Project oleh UNESCO yang menekankan kegembiraan murid apabila berada di sekolah. Laluan ini memberi peluang kepada murid-murid untuk bermain menggunakan mural pada lantai dan juga replika bas sebagai ikon laluan yang menjadi simbolik kepada perjalanan murid-murid menuju ke musolla. Dan ini adalah gambaran keadaan asal laluan dan selepas ia dinaik taraf. Persekitaran yang lebih ceria dan menarik ini mendapat reaksi yang menggembirakan dari murid-murid, terutamanya murid-murid prasekolah yang baru sahaja memulakan sesi persekolahan setelah sekian lama berada di rumah. Inovasi fizikal yang keempat adalah Syurga Ilmu atau lebih dikenali sebagai Jannatul Ulum, yang merupakan perpustakaan mini musolla atau libin yang terletak berhadapan dengan laluan Al-Irsyad tadi. Pemilihan lokasi di hadapan laluan ini adalah kerana sudut ini menjadi tempat murid-murid meluangkan masa ketika rehat atau menunggu sesi persekolahan petang. Keistimewaan Syurga Ilmu ini adalah ia merupakan tempat di mana troli amal yang mana murid-murid dah bebas menderma dan mengambil peralatan sekolah bagi yang memerlukan di sini. Objektif utama Syurga Ilmu ini adalah untuk menanam minat membaca di mana sahaja.
Dan ini adalah hasil dari inovasi fizikal syurga ilmu kami, yang mana pada sebelum ini, ruang ini hanya sekadar tempat lalu-lalang murid dan kini bertukar menjadi sudut yang bermanfaat dan diminati oleh murid-murid. Inovasi fizikal kelima kami adalah Taman An-Naim, yang merupakan landscape utama sekolah yang terletak di tengah-tengah bangunan pentadbiran dan kelas. Keistimewaan taman ini adalah ia berkonsepkan sains dan Islam, di mana dalam taman ini dihiasi dengan replika Al-Quran sebagai simbol pegangan Islam dan replika batu bersurat sebagai simbol kedatangan Islam ke Terengganu. Pada meja-meja taman pula dilengkapi dengan informasi sains bagi membuka minda murid-murid tentang sains dan kaitannya dengan Islam. Dan ini adalah hasil setelah Taman An-Naim dinaik taraf, di mana suasana persekitaran menjadi lebih ceria dan cantik, sekaligus menarik minat murid untuk menghabiskan masa terluang mereka di kawasan ini. Inovasi keenam kami adalah laman tamu dan ruai tamu, yang mana kedua-dua tempat ini adalah tempat utama yang akan dilalui oleh pelawat sekolah kami. Selain itu, tempat ini juga terbuka kepada murid-murid untuk meluangkan masa mereka di sekolah. Laman tamu dan ruai tamu adalah dua tempat yang berbeza, di mana laman tamu adalah sebuah landscape yang berkonsepkan taman serangga dalam Al-Quran. Manakala ruai tamu adalah lobi yang berkonsepkan galeri kenangan Musalla At-Talibin. Setelah kedua-dua tempat ini dinaik taraf, dapat dilihat perbezaan di mana tempat ini sekarang telah berubah menjadi tempat yang berinformatif dan menarik untuk murid-murid. Inovasi yang terakhir dari pihak Musalla adalah kebun Al-Kahfi, yang mana kebun ini berkonsepkan Smart Edible Garden. Kebun mini ini menggunakan QR Code bagi mendapatkan maklumat setiap jenis tanaman yang ditanam. Selain tanaman sayuran, sepanjang laluan ke kebun ini juga terdapat sangkar puyuh dan juga sangkar arnak yang dibela oleh pihak Musalla dengan kerjasama murid-murid. Di sini juga terdapat gerai jualan, di mana aktiviti jualan sayur kepada kaki tangan sekolah dilakukan oleh murid-murid dengan bimbingan guru. Dengan perubahan pada kebun Al-Kahfi ini, ia sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada pembentukan sahsiah murid-murid melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kebun Al-Kahfi. Bagi jaringan dan jalinan, pihak Musalla tidak ketinggalan dalam menjalinkan kerjasama bersama pihak sekolah lain dan juga pihak swasta dalam memajukan Musalla At-Talibin. Untuk jaringan, pihak Musalla mendapat kerjasama dari PIBG dan juga alumni SK Mak Lagam dalam memberikan sumbangan tenaga serta aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Musalla. Tidak ketinggalan juga, pihak Musalla mendapat sumbangan idea dan bertukar-tukar pandangan berkaitan pengurusan Musalla melalui PPD dan SK Binjai yang mempunyai pengalaman dalam pertandingan Imarah Surau. Bersama pihak komuniti pula, pihak Musalla mendapat sumbangan dana untuk menaik taraf dari pihak pejabat Don Cukai, manakala pihak masjid setempat, Masjid Paya Berenjut dan Surau Taman Bangkut Indah memberikan sumbangan tenaga dalam membantu aktiviti gotong royong. Pihak Musalla juga menyumbang tenaga dengan membantu aktiviti Surau Taman. Pihak Musalla turut memberikan sumbangan kepada agensi kerajaan, antaranya Musalla berkongsi kebolehan guru-guru agama Islam dalam melatih dikir barat dan menghasilkan video bagi aktiviti pertandingan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, pihak Musalla mendapat bantuan sumbangan idea dan kepakaran dari pihak Jabatan Alam Sekitar dalam aktiviti yang dijalankan. Dalam aktiviti sahsiah anjuran Musalla, kami mendapat kerjasama dari pihak AADK dan juga PDRM dalam membantu memberikan khidmat nasihat kepada murid-murid. Pihak Musalla turut menjalankan kerjasama dengan pihak swasta dan NGO dalam mengimarahkan Musalla. Antaranya kerjasama dari pihak TSTC dengan kerjasama Iman Care dan juga Yayasan Ikhlas dalam memberi sumbangan bahan kepada Musalla. Selain itu, pihak Musalla turut mendapatkan khidmat nasihat dan kepakaran dari pihak swasta seperti Studio Cahaya Hati untuk melatih murid dalam bidang nyanyian dan muzik. Musalla juga mendapat kepakaran tenaga dan dari pihak swasta dalam mengecat bangunan Musalla. Selain sumbangan kepakaran, Musalla turut mendapat sumbangan dana dari beberapa syarikat swasta. Kami telah berjaya mengumpul hampir RM10,000. Pihak Musalla juga bertuah menjadi sekolah angkat bagi syarikat Tawakal Veterinary Services, di mana syarikat ini
telah kerjasama ini telah terjalin sejak 2018 lagi. Hasil dari projek menaik taraf Musalla At-Talibin ini, pihak Musalla secara tidak langsung telah mengubah hampir 90% fizikal sekolah. Dan bukan itu sahaja, murid-murid juga telah menunjukkan kecemerlangan hasil dari program-program yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pihak Musalla. Pada tahun 2019, penggunaan Musalla At-Talibin terhad kepada aktiviti solat zuhur berjamaah bagi murid-murid tahun 6 dan pelajar sesi petang. Di samping itu, pihak pendidikan Islam juga menggunakan musalla sebagai tempat PDP dan juga tasmik. Pada tahun 2020, penggunaan musalla semakin meluas. Musalla juga digunakan bagi perjumpaan untuk aktiviti co-curriculum. Manakala pada tahun 2021, keadaan musalla yang kondusif menyebabkan panitia-panitia lain menggunakannya sebagai salah satu tempat PDP. Pihak sekolah telah mendapat pengiktirafan oleh PPD Kemaman dalam pertandingan laluan PPDA Cemerlang pada tahun 2021 dan dicalonkan dalam pertandingan Sekolah Lestari pada tahun 2021. Bermula pada tahun 2020, kecemerlangan murid mula membuahkan hasil. Kemenjadian murid mula dibuktikan dengan kejayaan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dengan slogan, "Langkah bermula, perubahan tercipta," Musalla At-Talibin telah terbukti membuahkan hasil bukan sahaja pada fizikal sekolah, malah pada perkembangan ilmu, bakat dan sahsiah murid-murid, selari dengan moto musalla kami, melahirkan insan bertakwa. Sekian, terima kasih.